Halo, namaku Rere Suketi. Banyak banget sih kesan-kesannya, sampai nangis juga dan tadi pun mengorek-ngorek masalah pribadi, tapi nggak masalah sih. Akhirnya kita kan bisa kayak kontrol, kayak ini relax dengan pikiran kita sendiri gitu. Tadi aku cerita tentang kisah asli hidupku. Jadi pernah pernah gagal menikah karena suatu tuntutan dari pihak keluarga. Harapanku sih untuk orang tua transpuan dimanapun, jadilah orang tua yang bijaksana untuk anaknya. Jangan sampai kegagalan rumah tangga itu menjadi satu dampak buruk untuk kehidupannya. Untuk teman-teman transpuan di luar sana juga, jika tidak mau menikah dengan perempuan, lebih baik jujur. Itu akan lebih baik daripada kita membohongi diri sendiri. Jangan lupa nonton ceritaku dan cerita teman-temanku agar kalian bisa lebih memahami arti kehidupan dan lebih bisa memanusiakan manusia lagi.